Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Hadrat al-Mukarramin, poro alim, poro kiai, poro konco-konco jamaah pengawasan kitab ikam ingkang minulio. Alhamdulillah, kita kepanggil malih, kanggil minyak melok, rumah akan pengajian kitab ikam, sing nyekel kitab monggo dengan buka sakniki nomor swita ngandap kiambek empat garis dari bawah pada keterangan yang lalu kita telah diberitahukan bahwasanya tempatnya suargone wong siji niku pelakon petong atus tahun niku wong sing biasa nih duduk golongan yang kiai-kiai goyok si Abdul Qadir jalan yang ngotan niki golonganane wong becaan. Lek mlebu nang swarga iku besuk swargane niku ombone niku lek digawe mlaku niku 700 taun. Golongane wong dodolan to iwak ngoten lho. Golongane wong nyemir sepatu, ning terminal-terminal niku tapi sing sembahyang, Iku besuk lek mlebu swarga swargane wedhe. Sing biasa niku. Londania swargane wong sing kaya si Abdul Qadir Jilani. Kau Imam Abayazid Al-Bastomi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Imam Jakir Al-Karti dan lain sebagainya Tambah gudian ma'li. Kama warodha kama Kaya keterangan warodha Kang tumoko pama fil khabari'in dalam hadis Fama nuka. Fama mongko utai opo nuka Iku penyono siro Bi khawasihim Kalawan piro-piro Uang khose mu'minin mali Uang khose mu'minin piro Fata diku Mongko tadi rupak Lama halan tak kelawan pasti Apa masyafat dunia Pelakonan itu dunia Itu nyo. Ya rupa kong parang nang makamawan maun saat ini me 11 jam Jadi kaya numpak pesawat Jadi kaya melaku ya mungkin Kau andai kata dari Indonesia Ke Mekah ini merupakan daratan terus mungkin Dua tahun ya wis tutup Tak sampai paling Padahal suargo ini wong si jini ku 100 tahun saking Mekah niku sing ana segarane. Kok tanah terus mungkin bendina wong Indonesia niku nang Mekah. Fatadiku mongko dadi rupek lama alat tak lawan pasti. Apa masafatu dunia peluang dunyo angku liati jazaihim saking sekabehane walasane mukminin. Tak nah cukup dunyo niku. Lek nang gusti Allah kenikmatan kenikmatan di akhirat tiket nonang di nang menung sosing muk minon di tunyo nih sing beten cukup panggilan nih tok sing beten cukup wa ana pun utawi kang nomer luru nopo sing nomer luru ai maknan min anwa inna imi Wa walamaknan di dukur nih wow iku fali anat dunia mongko kronosat temen itu mau sumatun iku kang den arani bidana ati kelawan asor warna kesilan kurang sing nomor loro dunya niku asor warna kesilan kurang jadi wong sing mulia wonten ndek dunya ya mulia tapi lek tiang niku mulia krono ngemis sak durungi mulia ini datim tukang mis disi ngesot ngesot kepingin dati hamba sahayanya jadi dunia ini ku, Tempatnya keasoran, jadi krono tempatnya keasoran, kenikmatan akhirat terlalu mahal harganya kalau kita letakkan di dunia. Kenikmatan akhirat terlalu bagus barangnya kalau kita papangkan wonten di dunyo, kita pamerkan untuk di dunyo. Aduh, nggak belakang Wong Sing ratu kecantikan saat dunyo. Ini mudah-mudah ada pati ayu ada keceng-keceng itu kena widodari Akherat akhirat si jima wanubuk kandunya ini kelengar kape pokok barang di akhirat lek sampe di tendik wanten Tidak dunya ndak pantas saking api kenikmatan akhirat panggenan sing rupa dunya niki kaelekan wal asya'u utawi bira-bira berkoro alatikang ya tanah amu enak-enakan biar kelawan Asia. sopo ahlul jannati wong kang ahli swargo umurun iku biro biro perkoro syarifatun kang mulyo rofiatun tur kang luhur kama koy keterangan ja akang teko pemafil akbari yang tetap en dalam biro biro hadis nyatani anna mau di sautin sautin anna mau di asautin anna Salih dados badal saking ma atau atof bayan tatus batal saking ma Maja'a fil akhbari Anna maudhi asautin Nyatani sak temene Panggonane cemeti Cemeti, kenapa cemeti sangat? Pecut Fil janati in dalam suargo Khairun ikului bagus minat dunia ketimbang tunyuh wamalan ketimbang barang biakan tetap yang dalam dunia di suargo ini ku ada jaran khusus kangge tunggangane wong ahli suargo ini ku jaran ini ku gak kadek wipis gak metu jeletongi ya mangan ini mangan enak-enak tok ambu ini tidak lebus kok jaran nonton di dunia itu jaran ini ku ojok jaran ini panggenan ini pecuti tok ini ku harganya lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya ini ku panggenan pecuti tok opo maning cara ni? Yo ya, cara ni tu nyom kok cara ni kiri kau klepek ni kelapak kelapak mungkin ya. Tak iso dibayang noise enak ni. Tak kali dipecut melaku dewe. Melaku ni tak ngecelok ngecelok kau tak lorong kau Wa inna wa anna nuro siwari hawro'a Lansak temene Soroti gelange widodari Yat misu ikum busa akan apa nur nur syamsi ing soroti srengenge wa malan barang asba kang nyurupani apa ma zalika ing mengkono-mengkono akbar ndek swargane niku ana jenenge widodari widodari ku, ku wonge ayu sakniki nah, ndak bahas ayune gelang sing digawe niku rupa mutiara niku sinareth tok niku lek digawe ana ndek donya sinar matahari ini ku iso ketok remeng-remeng kalah karo karo sorote gelange widodari jadi kan mereka nih kusti Allah ini kumboten balas kebagusan orang-orang yang beriman itu tidak dibalas oleh Allah wonten di tetapi dibalas wonten di alam akhirat mangke karena Allah menyadari bahwasanya di dunia ini nggak pantas untuk menjadi tempat pembalasan kenikmatan di tunyo ini dipanggilan kesel di tunyo ini dipanggilan ngamuk <laughs> di tunyo ini dipanggilan wong sikut-sikutan Panggenane wong ndak tenang. Ndak anak wong di donya niku tenang niku mboten wonten, Pak. Siji nomor loro, kaeleken. Tak nae ya wis koyo niki. Mas-masane ya wis koyo ngeten. Intene ya pun koyo ngeten. Sinar mataharinya ya sudah seperti ini. Jadi, lek dibanding karo kenikmatan-kenikmatan wonten ing akhirat itu sama sekali bukan tandingannya. Tidak ndak pantes. Ndak kamot siji gede ini kurang gede nomor lur keindahannya sangat kurang sekali. Bahkan di dunia ini saking elek ono uang dua uma koyo is isoning katelung eh masya allah punan kulo kali panjenengan. Padahal itu bukan apa-apa itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan nanti di alam akhirat ini Tidak ada ujung-ujungnya plus sak pucu ikuku yang betul wonten. Iku kula mbek sampean wis gawok. Apa maning akan diperlihatkan, ditontonkan kenikmatan suarko? Wah, Ya kabeh separah wong nek donya niki. Mendem kabeh, mabuk kabeh utawa mati kabeh. Krana kegawokno. Dadi kula sampean ayo sing sabar nggih, ndar muga nang Gusti Allah Dicap dadi wong sing apik. Ndar muga tenggusti Gusti Allah didadekaken tiang sing iso nglampahi syariat-e, sing iso nglakoni barang sing cocok nang Gusti Allah, sing iso nglakoni barang sing iso ngedoi larangan ikusti Gusti Allah sedaya kemawon tanpa menjelekkan sana boten kadek ngelek akan meriki boten kadek bagus akan ngeri wis melaku saapi dewi dewi mandar muka Allah nerimo amal baiki kulo panjenengan sedaya stoyo Duhirun wa batinan fi sihatin wa afiatin wong sing selamat dunia akhirat Amin ya rabbal alamin al-fatihah. Alhamdulillah nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Wa li annahu lan karena sak temene Allah ajalla iku ngagungaken sapa Allah. Aktarahum ing biro-biro pangkate ahlul jannah. An ayu jazia saking yen to sapa Allahum ing ahlul jannah fidarin ing dalem desa in dalam panggonan laba kok akang orang tetap iku mawjud lah kadwitar <coughs> ini ku alasan yang kedua Allah mboten ngekai balasan nang wong mukmin wonten di dunia tapi kai balasan nonon di akhirat nopo perlu nih alasan yang kedua karena Allah akan meninggikan <coughs> Allah kati men, katin dukurno ing pangkati tiang sing ahli swarga atau saking balas wonten dek pangge, nan Dinyo, kulom, besam, di panggenan sing tidak menetap oleh dunia ini Kisah dilungkas kalau bisa mati kata dibalas wana di dunia ya di nang sing kari si urib tapi ketika nanti balasan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wonten di akhirat maka kenikmatan itu akan menjadi milik kita selama-lamanya balasan itu dikit nang di dunia nang gusti Allah kita hanya akan memiliki kenikmatan di dunia ini mungkin paling lama lagi lo penjenengan saat ini umur petang bulu, mungkin paling suwe yos, lek cari awak yos satu setahun kas. Tapi lek kanjeng nabi mek suwe tak terlalu umur ya pak. Kanjeng nabi ini umurin namung suwe tak tiko. Umur seket ya wis kurang terlalu tahun. Lek sing umur suwe tak kurang terlalu tahun. Tapi lek tiga non dek tuhnya ndak suwe menikmati kenikmatan kenikmatan Allah mboten suwe. Nah krononiku niku balesannya nanggusti Allah ini ku dike 6 besok alam akhirat karena orang di alam akhirat ini tempatnya ngejembar alam ini betul kalau ngeten ini, ini kan cup alam ini mana saman urip menonik kota ini waduh si muliawan betik kalau wong ini anak sing umay ini ku petang meter telung meter anak sing umay ini ku rong meter musuh telung meter mikir turu turuyo opo iki Amarkane ndak dikena wonten ing dunyo, panggihan iki kesempitan. Lak pantes untuk menerima kenikmatan-kenikmatan akhirat niku mboten pantes. Ngene kok ndek kutu-kutu gedhe ku. penuh dengan peraturan ngini dan ngini dan ngene. Besok le nti suarga mboten kadhe peraturan. Ana anak polisi, ana anak maling, ana wong jahat, ana wong nyala-nyala, ana wong sing nglakoni barang dosa. Eh cocok wis. di ijeni saat suarga juga tak ada siji ini kalau kalian panjang dengan mandal muka nangguh Allah tidak ada sing apik tidak ada orang sing ahli suarga amin amin ya rabbal alamin umpama enak orang tendik dunia tidak kira suai apakah enak tidak suai enak 5 tahun kalau orang sugi dagangnya judul lancar lancar paling 10 tahun itu rugi Engko tapi tiang lek sugih koyo dadi presiden, koyo dadi gubernur, dadi bupati, atar atah duwe. Iya pirang tahun niku. Jabatane sakniki paling kata 10 tahun. Itu kalau dipilih kembali. Mari ngoten wis dak dadi apa-apa, melas punan kari ngetune to. Lek dituntut nang KPK, nang KPK maka dia akan menikmati kehidupannya wonten di penjara. Napa mboten saaken lek kenikmatan di akhirat niku dikake akan wonten di dunia. Maka bersabarlah Wahai orang-orang yang ahli swarga. Hei tiang-tiang sing ahli ibadah Monggo kita lajengakan ibadah Monggo kita perbaiki amal ibadah kita Datang arsani gusti Allah Ya perkara kelakuan sampai nopo sedino nih Terus akan tapi ibadah ya ayo ditingkatkan Ngaji nih, monggo ditingkatkan Dagangi ya monggo ditingkat Nolik sama nake duwe ya Iso Ibadah karu sembayang Ibadah karu moco Qur'an Nggih sik iso ibadah karo sedekah lek sampean akeh duwike. Lek sampean ndak akeh duwike ya menang meneng-meneng, cangkem niki ojo meneng-meneng. Ojo nopo ta nopo sing sikirane oleh ganjaran. Besok tambah akeh amal kita, moko swargane tambah mapan. Sekalipun sebetulnya sebetulnya nggih kita beramal kebaikan mengharapkan imbalan yang seperti itu rasanya koyok kurang pantas. Jadi pengajian sing wis disik kan mboten pati pantas. Sampai ibadah ngeten, ibadah ngeten ingin mendapatkan imbalan suar kumbutan pantas saja nih nopo, barangan cangkem tangan sikil yang tiga itu kita kagusti Allah. Tapi kita masih tidak ngarap-ngarap yang penting ibadah lah, Yang temenan, nang gusti Allah, Ya ya, yang temenan nang gusti Allah, Ngajini yang temenan, amal ibadah yang sing temenan. Kulo yakin kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Li anna kulama krono barang Saben-saben parang yafna Kang bakal sirno opo kulun Wa intolat iku Senajano Dowo opo muda dumong sonima Iku, iku niki Wa intolat senajano Dowo opo muda dumong sonima Iku kalah syai'a Koyok ora ono suji wiji ku mawjud Setiap sesuatu yang akan sirna Itu seperti tidak ada sebetulnya Penjenengan cinta nang wong wedok Paling suwe cinta ini kutulung bulan Maka cinta yang seperti ini sebetulnya tidak seperti cinta Cinta yang sejati itu adalah cintanya orang tua kepada anak Ini sak mate ini Nah kalau kita sudah mampu mengeterapkan cinta yang seperti itu Maka itu cinta yang abadi Itu nggak ada kekayaan Kalau kekayaan itu bisa kekal kepada diri kita Itu akan ada faedahnya Tapi kalau kekayaan itu sewaktu-waktu akan sirna Jangan dibanggakan tidak ada kain ini Wih, kalau orang bian tadi orang mulia Saya kida tadi orang gembel Gunami tiang ngoten Itu kan menandakan bahwasanya Kekayaan, pangkat, kejayaan yang tidak abadi Itu tidak ada gunanya itu pak Ya bukan berarti kalau ini gembosi Mbak Kok ketepaan panjenengan wong sing tidak pangkat Nggak wiyo sing koyok ngeten Nggak wio dasar sing koyok ngeten Umpomo ketepaan panjenengan ikuti yang sing pangkat Ya juga jangan harus punya perasaan bahwasanya pangkat yang anda miliki kalau kaya kekayaan yang anda miliki itu sebetulnya tidak akan selamanya karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan Masya dibangga bangga nonang wong sing dibanggai ndak perlu bongo yo ya ndak perlu kawo wong barangan dunia ini tak ikusti Allah sama waktu waktu nangkusti di Allah dijekik ku lambik ndak bisa berbuat apa-apa Balak to barik maringi soba Allahum ing ahlul jannah al khuluda ing langgeng tinaimi ing dalam kenikmatan Allah akan memberikan kepada ahli syurga niku kekekalan di dalam menerima kenikmatan saking kusya Allah jadi kenikmatan sing dikake kusya Allah di syurga nikuh tetap ndak berubah-ubah persamaan tiga panganan yang kusya Allah panganan niku enak terus tidak akan menjadi ganjalan penyakit di satu saat mbak dan jadi tunjuk kan, satu saat kenikmatan itu akan menjadi nikmat, satu saat kenikmatan itu akan menjadi penyakit. Contoh kayak koyok gulo. gulo niku ketika kita tidak punya penyakit, oh enak kita makan gulo. Tapi begitu kita terserang penyakit kencing manis, blek, dah oleh makan gulo. Kita tidak punya penyakit boleh kita makan pisang, boleh kita makan buah ini, makan. Ini. Ketika kita batuk kita enggak boleh makan buah salak, makan buah niko, buah niko kenikmatan di dunia itu MBOTEN nonton sing langgeng nikmat ketika kita tidak punya penyakit tapi ketika kita punya penyakit nikmat awalnya saja berikutnya akan membawa penyakit lek buah-buahan nonton dek akhirat dah no sing enak terus weco terus kenikmatan tidak pernah tidak enak dan tidak ada ceritanya makanan dek suargoniku yang membawa penyakit dek tuh kakek mangan sate darah tinggi kakek lombok bawasir kakek kacang kacang kacangan asam urat lemak lemak nggak asam urat ono sing flu tulang sing ngeten ndak oleh mangan lek di suarke mboten kadek ngoten ra punya penyakit moro-moro panganane yo enak terus di oyok oh, mangan lah di nontek pinten mau sampean. sampai ini gua ah naim wal bako adaim lan eng langgeng ada ingkang tetep filmulke ing dalem kerajaan Al Mukti mikang tetep dadi raja sak lawas-lawase sampean wonten ndek akhirat niku dadi raja lek sampean dadi wong ahli surgane Gusti Allah ndak kathik pangkat-pangkatan ngoten yo ndak kathik pilihan-pilihan ngoten boten moro apik karwe dhewe wis wis syukur amale wonten ndek donya niku sae yo ndak kathik didelok nang KPK boten. Menyoto milah monggo kalo kali panjenengan kita perbaiki amal kita sendiri. Wonten tunjuk nih kuliah. Menteri konco-konco sing wis karek kadung nyemplung wonten tunjuk nih mawon mandar tunjuk nih Allah tidak sing tidak sing ahli syariat Man utawi sapane wong Wajada iku nemu sapa minal muridina kang saking pira-pira wong kang arep bagus nemu samrota amalihi samrotun iku lek wonten ta'e mime mati lek mboten wonten ta'e mime urip samrotun lek wonten ta'e samarun ngoten ing uwai amal iman Ay minal alawati bayani saking manis fi ing dalam amal wana imilan nikmat diklawan amal ajilan alikancang ai fit dunya tegese ing dalam tunyo fa wa monggo daimandalilun iku tandha fa wa utawi, utawi wijdanul Wijeda nusam amal ngatan fahwa mongkotai wijidan amal dalilun ikut tondo ala wujudil kabuli engatasi wujudnya keterima ajilan eng dalam zaman kang bakal teko daun yang musonep man wajada samrota amalihi sinten sing nemu woi amali siapa yang merasakan bahwa amalnya berbuah Nopo karpi amal berbuah. Buahnya amal niku adalah rasa manis, rasa nikmat. Sembayang kroso nikmat. Poso nggih kroso nikmat. Sodako mari sodako ndak ketun. Lho napa wonten tiyang mari sodako ketun? Ngkirangan. Ketun aku rek sodako cek gedene. Aru <tuh>, ngono aku ndak sodako aku. Niku jenenge wong ketun. Ana wong mondok mari mondok awake dhewe getun ndak mondok no anake wong santri seto awake wis dadi wong ndak mondok no anake tapi ngaji tetap karena dirinya dulu mengaji maka anaknya juga harus mengaji karena dirinya dulu tahu tentang ilmu agama maka anaknya juga harus tahu ilmu agama <tuh> Lek yang pun merasakan nikmat dengan kehidupan agama yang dia rasakan Niku tondoni ibadai ketrimo Lale ono tiang ngamal niku kapok, niku berarti amal nggak keterima nih. Ono tiang mari haji, duh kapok ndak ilo isaku ndak mati haji mana bu? Koswal, nang du teke. Huh, duit iwa kente, heh masih duduk mana udah kok nomor motor oh haji. Ini adalah tandanya amalnya tidak diterima. Lek tiang niku amale diterima, otomatis kurang terus. Tapi sing oleh kurang, Napa wonten ibadah sing ndak oleh kurang? Wonten. Kaya wong wedok wis duwe bojo Kepingin rabi maning. Niki mboten nangsal wong wedok nggih. Lek wong lanang pun duwe bojo siji rabi maning oleh syukur atil. Lek wis papat ndak oleh. Bukan ngerasakan nikmatnya itunya mboten. Nikmate ibadah nang Gusti Allah. Lek nikmate ngoten ngeten nutuk nikmate ibadah niku jenenge. nikmati nafsu nikmati wong bebujuan niku bukan nikmat kumpul badan tok tapi nikmati kegaulan wa asyiruhunna bil ma'ruf sehari-hari kalau sudah merupakan kenikmatan kurang terus kenikmatan yang seperti kumpul 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 tok duduk kenikmatan enak ngoten tok tandanya ibadahnya keterima non sewu bukan berarti ini anjuran untuk satu lebih boten artinya terserah pengertian panjenengan. Yang penting, yang penting dengan ibadah yang telah kita lakukan kita ngerasa seneng. Wingi kita iso sodako duit sepuluh ewu. Bulan lagi kita iso sodako maning sepuluh ewu. Bulan maning sepuluh ewu. Dengan kok yang telah kita lakukan ini kita ngerasa nikmat. Alhamdulillah. Lulek wis nikmat ngene aja ditokno nang cangkem Lek ditok cangkem Malih lillahi ta'ala Alhamdulillah Pokoknya setiap sesuatu amal ibadah Setiap amal ibadah yang telah kita lakukan Dan yang sedang kita lakukan Kalau terasa nikmat dan senang Legowo oleh yang Iku tondo ibadah ibadahnya keterimu Untuk ngomong sembahyang kelinda Tondo ni tak patik keterimu Ini tapi nggih nuwun sewu masih tondone ndak pati ketrima waduh iki jare pengajian niku tondone ndak pati ketrima wis ndak sembahyang wis <tosok> niki mboten oleh niki nggih masih ya pun termasuk tondone mboten ketrima panjenengan nggih kudu tetap sembahyang Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkau hormati, namun saat menteri yang sakit ketala maturake, Salalu lu putih saking kulo, kulo nyun aku yang pun pangapunten, mandar mukus si sakit kepanggil male, Monggo, tunggu. Mendan kau foto waras, kah? Penggi panjenengan kita tunggu waras. Golong kita enggak akan waras. Dohir batin Allahumma amin. Al-Fatihah Saya minta ngejalan. Allah wajahku. Malah, pemikul. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.